wa idza marru bihim yataghamazun. Orang yang baik ini kalau lalu di hadapan orang yang tak baik, main mata semua. So alim katanya orang kampung saya kata. Kalau orang nampak dia istiqamah, suka pergi ke masjid, nak tunjuk-tunjuk je. Pasal dirinya tak boleh buat macam dia. Karena tak boleh macam dia, merasa dirinya hina di hadapan orang yang baik, maka dia tunjuk keburukan orang itu daripada penilaiannya, supaya dia tak lebih baik daripada dirinya. Ini problem. Orang yang bila mana berbuat, sepatutnya orang kalau kalau serba berkekurangan, insafi kekurangan untuk diperbaiki. Kalau dia berbuat jahat, insafi untuk kembali ke jalan Allah. Tapi kalau dia berbuat jahat dan tidak puas hati dengan orang lain berbuat baik, dia nak orang berbuat baik itu buat jahat macam dirinya. Wa yuriduna tadallus sabil. Bukan hanya dia menjual hidayah dengan membeli kesesatan, dia ingin juga aja orang lain. Wa yuriduna. Wa yuriduna, dan mereka berkeinginan, mereka berkehendak untuk apa? Antadallus sabil. Untuk menyesatkan orang lain daripada jalan yang benar. Bukan hanya dirinya sesat, tak, dia nak sesatkan juga orang lain. Tak seronok sesat sendiri. Nak juga aja orang lain berkebor kesesatan. Ini tabiat orang-orang yang berbuat sesat, orang-orang berbuat maksiat. Wa yuriduna, mereka mempunyai kehendak, artinya dorongan daripada perbuatan jahatnya ingin juga mengajak orang lain berbuat jahat, dan ini adalah merupakan perangai daripada syaitan. Apa kata syaitan? Wa qala syaitanu lil insani kufur. Syaitan berkata kepada manusia, hai manusia, kufur kamu kepada Allah. Falamma kafara, ketika manusia itu kufur, qala inni bari'um minka. Aku tak tanggung jawab kepada apa kau punya perbuatan. Dia suruh disesatkan orang, lepas itu dia angkat tangan. Wa qala syaitan lamma qudiya al-amr. Syaitan akan berkata nanti bila mana semuanya segala terungkap nanti di akhirat. Syaitan akan berkata, dan apa yang dikatakan oleh syaitan nanti, yang orang-orang yang terpedaya dengan syaitan di dunia akan dengar ini perkataan. Dan perkataan itu yang masih belum diungkapkan nanti di akhirat, Allah dah sebutkan dalam Al-Quran. Supaya jangan ada telinga orang yang beriman baca ayat itu masih akan dengar perkataan syaitan itu ditujukan kepada kita. Apa kata syaitan? Saya hanya mengajak kepada kamu, yakni hanya menyeru saja. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi. Allah menjanjikan untuk kamu janji yang benar. Wa wa'adtukum, saya pun janji juga kepada kamu. Fa akhlaftukum, tapi saya ingkar janji. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Kamu jangan cela aku, jangan maki aku. Maki kau punya diri, siapa suruh dengar aku. Ini syaitan akan berkata demikian kepada orang yang menjadi hamba kepada syaitan, yang taat ikut nafsu syaitan. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kau maki aku, maki kau punya diri. Ma ana bi musrikhikum wala antum bi musrikhiyya. Saya tak dapat tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Saya hanya bisik-bisik saja, kamu ikut saya punya cakap. Ini perkataan akan diperdengarkan nanti kepada orang yang dengar kepada cakap syaitan.